Selamat datang kembali di channel Jendela 98. Nah, jadi untuk video kali ini saya bakalan membuat video tutorial cara untuk mengatasi masalah pada aplikasi JerseyPer. Untuk keterangannya seperti ini, yaitu akses ditolak. Nah, gimana cara untuk mengatasi masalah ini? Sini ada beberapa cara yang bisa kalian terapkan di HP kalian agar nantinya bisa mengatasi akses ditolak ini. Nah, untuk yang pertama kalian bisa kembali. Nah, kemudian di sini kalian bisa tahan lama pada aplikasi JerseyPer ini. Pilih yang info aplikasi. Lalu kalian bisa pilih aja yang paksa berhenti ini ya. Nah, seperti ini. Jika udah, kalian bisa coba lagi untuk masuk ke bagian data ya. Nah, jika belum berhasil, kalian bisa menggunakan cara yang kedua ya. Di sini kalian pastikan dulu untuk akses aplikasinya ya. Teman-teman, kalian bisa cari aja di pengaturan HP kalian. Pilih yang manajemen aplikasi, lalu kalian bisa pilih lagi yang akses aplikasi khusus. Scroll aja ke bawah ya, kalian bisa pilih yang ini, akses semua file. Nah, di sini pastikan kalian sudah mengizinkan untuk aplikasi JerseyPer ini ya. Nah, yang akses untuk semua filenya. Nah, jika sudah, kalian bisa ke aplikasi Play Store. Lalu kalian cari aja aplikasi JerseyPer tadi, kalian bisa klik, lalu kalian bisa uninstall seperti ini ya, kalian uninstall dulu. Nah, oke, sudah, sekarang kalian tinggal install lagi ya untuk aplikasi JerseyPer ini agar nantinya bisa berfungsi dengan baik di HP kalian. Nah, kalau sudah, sekarang kalian tinggal buka lagi. Nah, lalu kalian bisa coba untuk masuk ke bagian data. Nah, sini sudah berhasil ya. Jadi untuk cara mengatasinya seperti itu saja. Semoga saja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.